Tes napa mbok? Ora dises dino ping pinter. Bapak Kades, golek wong ngewangi sampean. Golek wong pinter ya. Wong pinter itu cukup lho. Insinyur, sipil, penghitung ge. Nek saka kono digawe rene, kuwi kudu mandeg pirang-pirang. Iki kok mbok dhewe malah nek setuju. Digawe rene tunggang ge dipopo. Bapak ge sipil kok mbok. Nanti kan ini kan ngitungin ya, jadi nanti bener tuh. Kebetulan nggak bisa ditarik sepisahan, diam lagi. Kira-kira biaya oke, oke, oke. Siap. Hah? Siap. Siap pirang dino, kayak orang ngitung. Iya, main ditung aja. Cari tiang ini dulu, Pak. Oke, udah ngene, Mas. Jadi ini nganggo ide, semen tanggungin yang gini? Iya, di talon, Pak. Di bawahnya. Iya, ini jadi saya utekin. Jadi tugasmu tak kan dulu. Akan boleh. Jadi, nak iya tak kerek ke? Oh, nol. Iya tak kerek. Dan kau rampung masalah. Satu dua minggu tak siap. Hah? Satu dua minggu. Arab seminggu, apa orang minggu? Satu minggu. Manera. Satu minggu. Seminggu ya. Terima kades. Dan pemilik kades terek. Apa? Tak iya apa? Oh, jadi oh, berarti lantai anyaran loh. Tantang saya kowe. Dadi kades anyar iso nang rampunge banyu. Hah? Ora iso apa ora? Saged. Ah. Dapere doyange juga ya, Pak ya. Ketiga. Ketiga. Alah ketiga ora iso. Sisan jalur nomor telepone. Sampeyan tak jalur nomor telepon apa nomor rekening? Ketiga. Dulu kejadian seperti ini juga terjadi. Magelang juga sama. Dan itu ada di daerah-daerah sekitar Merapi semua. Kalau yang berbalingnya sekitar Gunung Slamet. Jadi biasanya di antara gunung itu ada sumber air terdekat. Nah, teorinya sekarang bagaimana menarik air itu bisa sampai sini. Soal anggarannya ke urusan karo bupati, orang angel gitu. Solusi lain misalnya proyek 1000 embung yang dulu dianu apakah oh, itu juga embung ana nggone apa ora? Ada, Pak. Di mana? Hah? Lama itu. Orang embung debitnya sepiro. Ada hujan. Ada hujan tok til. Lama itu nu. Saya orang siap apa orang? Siap. Siap. Langsung diketuk lo. Oke ya. Enggak perlu pesan pun kapan? Seminggu, seminggu pak. Satu minggu siap pak. Saya di rumah, saya di rumah. Sih. Jadi kau yang takkan ngitung kui karo embung. Rasai nu. Rasai cepet deh. Set-set-set hitung, kira lokasi ini bela-bela juga kenangan. Ini problem air ya. Di bawah itu ada sumber. Nah dia minta, masyarakat minta, gimana caranya air di bawah itu sampai sini. Ini bro ya? Oke? Nah, coba kamu pikirin mas, gimana menaikkan itu. Pakai itu kabel buat tinggal nggak bisa sih kita awe, mesti untuk awe. Intro pam, pas dia yang dong. Patos, patos ini apa? Siapa bupati? Ya, sanggup berapa kowe? Insya Allah. Ora, sanggup ora. Ya boleh, aku tuh sanggup, lu tuh sanggup. Jenengmu siapa? Ricky pak. Ricky. Rikpan pak. Rikpan itu orang pak. Buatin pak. Sampe sing tak lepas wingi nang lapan Pancasila kae? Nggih, Pak. Lho kok ora omong. Ben iki, Pak. Iki Pak. Geo fisika. Pas. Ben. Eksplorasi air juga bisa, Pak. Ah, gene wis. Ya, kan beres ya. Oke, bagi Rick and Rick. Oke. Kamu FFB? Iya, Pak. Akuntansi. Akuntansi. Oh, urusanmu duit toh. Wah, iya, Pak. Kamu itu duitnya. Oke okay, ya? Ya, okay. Siap. Ya. Singkatan! Sampai nek? Nek bucal teng pundi? WC! Dua WC? Kakak!
sejak berdirinya Republik ini tidak pernah mendapatkan air. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya lupa berapa anggarannya. Tidak terlalu penting. Tapi bagaimana air sebagai kebutuhan pokok bisa terpenuhi? Dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, dengan musyawarah, air ditarik berapa kilo ya itu? 18 kilo dan sampai. 18 kilo tentu jarak yang relatif. Ada orang mengatakan jauh sekali. Naik turun gunung ya. Tapi ada yang mengatakan enggak kalau kita mau. Kalau kita mau. Kalau panjenengan sanggup, panjenengan gelem nyengkuyung semua gotong royong, semangatnya bareng-bareng, insya Allah bisa. Dan hari ini panjenengan yang membuktikan kita bisa. Oke, dirawat, dimanfaatkan dengan baik agar ini sampai ke anak cucu. Dan jenengan harus bantu yang di sana. Sumbernya di kabupaten mana itu? Banyumas. Jenengan juga harus berhubungan baik dengan masyarakat Banyumas. Enggak boleh kita bicara ini Banyumas, ini Purbalingga. Yang ada ini Endro. Gitu. Kalau itu terjadi, maka hubungan panjenengan dengan masyarakat Banyumas baik. Dan kita tidak akan pernah rebutan air. Karena air tidak pernah punya KTP. Ya, Mbak? Ya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kades, titip ya. Pengelolaannya musyawarah dulu sebelum bumdes jadi disiapkan dengan baik. Tidak boleh ada yang berbisnis pribadi untuk ini. Pun harus untuk masyarakat. Hari ini akhirnya masyarakat bisa memanfaatkan air. Mudah-mudahan nanti melalui Pak Kades, melalui pengelola, pastikan seluruh masyarakat bisa mendapatkan jaringan air ini. Pastikan. Tolong dikelola dengan baik dan tidak boleh ada yang menyalahgunakan ini. Sebenarnya pola ini yang bisa kita pakai untuk banyak tempat seperti yang terjadi kemarin di Klaten ini. Klaten saya minta untuk menghitung seperti ini. Nanti kita carikan atau kita anggarkan agar mereka bisa mendapatkan manfaat seperti ini. Ini termasuk daerah yang setiap tahun kekeringan dan setiap tahun tidak punya air. Ini daerah langganan. Nah, mudah-mudahan kemarau ini tidak terjadi lagi, orang ada antrian ember-ember, mudah-mudahan sudah tidak terjadi. Bismillahirrahmanirrahim, coba ngocor apa enggak ini? Woi! Wah! Wow.